di Paskibra Nasional. Mudah-mudahan bisa memotivasi adik-adiknya yang ada di SMA Negeri 1 Pontianak agar dapat mengikuti jejak tari. Oke. Kenal, Bu? Kalau di SMA Negeri 1 Pontianak sendiri, tahun 2017 kemarin juga ada satu siswa bernama Nazia. Nah, itu juga dia mewakili Provinsi Kalimantan Barat di tingkat nasional untuk Paskibra. Berarti untuk 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ini udah 2 orang ya, Bu, dikirim? Alhamdulillah, dari SMA Negeri 1 Pontianak, 2 orang dalam jeda 2 tahun ini ya, Mbak, ya. Oke. Mungkin harapan Ibu, Bu, sebagai kepala sekolah setelah mereka pulang ke sini? Ya, harapan saya sebagai kepala sekolah setelah mereka pulang ke sekolah adalah itu tadi, dapat motivasi adik-adiknya nanti juga untuk mengikuti jejak Thalia, memberikan mengharumkan nama sekolah seperti itu dengan prestasinya sampai di tingkat nasional